Nah, dan di sebelah kanan saya juga nih ada Bapak siapa? Indo. Oh, Bapak Indo. Sekarang walaupun cuacanya masih apa agak gerimis-gerimis gimana gitu Bapak ya, tapi para peserta Kicau Mania di apa Cibubur ini sangat antusias sekali Bapak ya. Nah, di sebelah kanan saya nih ada Ranggo Lawe pakan burung dari Kur nih Bapak. Produk dari Bot Jaya mungkin ya. Bener banget. Nah, yang Bapak tahu kelebihan dari ini apa nih Pak? Khasiatnya buat burung? Ya, kalau menurut saya pur Ranggo Lawe ini punya kelebihan daripada pur-pur yang biasa. Karena kalau pur yang biasa tanpa ada kroto, di sini saya lihat produknya ada kroto, ada jagung ya. Jadi kayaknya nutrisinya ini sudah terpenuhi di sini. Cocok sekali lah untuk burung-burung yang kita pelihara. Yang pasti anti stres dan burung terus berkicau. Oh, itu yang utama. Ya, bener banget. Baik, kalau gitu salam Ranggo Lovers. Terus ikutin kegiatan saya hari ini di Cibubur. Bye-bye. Ranggo Lovers, masih bersama saya Kori, dan tentunya setia banget Om Ranggo nemenin Kori di Cibubur ini. Nah sekarang nih, saat ini Kori lagi sama apa ini namanya? Rio, AK47 SF dari Bandung. Dari AK47 Bandung. Yeah. Nah, apa Om punya burung apa? Ohara. Burung Ohara, itu yeah. Burung apa? Murai Batu. Burung Murai Batu. Yeah. Kenapa dikasih nama Ohara? Ya, dari pemilik sebelumnya sudah Ohara, mungkin tujuannya karena burung ini punya materi bagus. Iya. Iya. Selain itu? Nggak ada sih, soalnya baru saya tag baru satu minggu. Baru satu minggu ini. Iya. Keistimewaan dari burung Ohara ini dengan burung yang lain nih? Volume lebih mewah, terus tonjolannya gereja tarung dia. Oh, keren banget ya. Nah, kalau untuk apa pakannya nih? Pakai pakan apa? Pakan dia pakai pur terus tanpa kroto. Kenapa tuh bisa tanpa kroto? Karena nggak tahu nih, kalau yang saya lihat dari settingan awal dia pur sama jangkrik aja. Oh. Kayak gitu saya kasih kroto juga saya belum nggak berani coba-coba kalau nanti ini nggak mainnya kurang atau gimana seperti itu Mbak. Seperti itu ya. Untuk perawatannya nih seperti apa sih? Ya pagi jangkrik 10, siang 10, sore 10, terus mandi malam tiap hari. Oh gitu, mandi malam ya. Ya. Istimewanya mandi malam. Mandi kan, malam. Ya? Habis maghrib lagi. Jadi itu tuh yang bikin makin berkicaunya. Iya, betul. Dari mandi malam ya. Iya, mandi malam ya. Oke. Okay. Tapi nanti jangan lupa juga nih cobain pakan dari Ranggo Lawe. Pasti, ya. pasti. Kemasan baru ya? Iya, benar kemasan iya. Baru iya, dan betul. Berbentuk pur juga. Pur juga ya. Bisa buat ini ya. Bisa. Tanpa ceroto yang iya, tanpa ceroto ya. Siap. Ya, sekian ya dari saya obrolan dengan Om Priyo. Sampai jumpa nanti. Salam Ranggo Lovers.